pakai lembab, langsung aku mau pakai primer. Aku mau bikin makeup look biasa aja. Pakai primer dari L'Oreal. Seperti biasa, aku gambar alis aku dulu. Ah, aku lupa cukur alis. Ya udahlah, nggak apa-apa. Lanjut aku konsil alis aku. Aku concealer pakai concealer dari Daiso. Shade-nya light gitu, terang. Oke, habis itu aku rapihin alis aku pakai sponge kayak gini. Lanjut ke mata, aku pakai eye primer dulu sebelum aku pakai eyeshadow ke seluruh kelopak mata sampai bawah mata. Oke, setelah semuanya selesai, biasa aku mau bikin warna transisinya dulu pakai warna coklat di palet kontur aku, coklat yang muda, buat bikin crease aku. Nah, warnanya jauh lebih nempel kan? Kemudian aku pakai warna coklat yang agak tua, yang tua ini dari palet kontur aku yang lain di bagian agak ke bawah. Kemudian kita ratain lagi. Sampai benar-benar menyatu warnanya. Lanjut aku pakai warna yang coklat ini buat di ujung mata aku. Sampai ke tengah. Kita blend sampai rata. Oke, kira-kira seperti ini hasilnya. Kemudian aku juga mau pakai, oh ini kenapa highlighter aku, kok mau pakai highlighter aku, ini warnanya emas, cantik banget buat di area depan mata sini.
Nah, sebelumnya aku mau tambahin lagi si eye primer aku biar warna ininya lebih terang aja. Aku tambahin sedikit. Nah, aku ulas-ulasin pakai jari aja. Karena ini sedikit juga nempel banget. Aku tap-tapin gini. Cantik warnanya. Oh my god. Kira-kira kayak gini, terus aku mau blend semuanya biar rata. Warnanya cantik banget, oh my god. Lanjut aku mau ngerjain satunya. Nah, hasilnya kira-kira seperti ini. Lanjut aku mau ngerjain yang bawah. Bawah matanya aku cuma pakai palet kontur aku yang warna coklat tua ini. Ini udah mau habis di ujung mata. Sampai ke tengah. Nah, buat area depan mata aku biarin kosong. Nah, lanjut aku mau pakai eyeliner, pakai bulu mata dan maskara. Nah, lanjut aku mau bikin eyeliner. Aku juga nggak bikin macam-macam linernya, cuma aku bikin garis aja lurus. Nah, sorry, aku tadi udah pakai bulu mata karena kesulitan bulu mata yang aku beli itu merek ini susah banget, keras dan juga kaku, jadi nggak bisa ngebentuk sesuai mata aku. Kan mata aku sih yang sebelah kiri ini dia lebih kecil, nah yang sebelah kanan ini lebih belok, makanya aku kesulitan. Oke, semua sudah beres. Nah, lanjut aku mau pakai bedak. Pertama aku pakai foundation. Foundation aku pengen bikin full coverage banget di muka aku. Kurang, aku tambahin lagi. Kita ratain pakai sponge yang udah basah. Tepuk-tepuk kayak gini. Aku pengen dia nutupin semua noda-noda hitam di wajah aku. Makanya aku tepuk-tepuk aja, nggak aku swipe, nggak aku usap. Kemudian lanjut aku mau pakai concealer buat di bawah mata aku karena gelap banget. Concealer dari Daiso. Aku juga campur karena foundation aku tadi masih ada. Jadi aku campur warnanya. Biar nggak terlalu putih. Pakai spons yang sama. Kita tepuk-tepuk aja. Sampai rata. Bisa lihat kan? Kemudian aku mau set concealer aku pakai bedak tabur bayi.
baby Johnson baby powder di bawah mata yang tadi udah aku pakein concealer. Lanjut, aku mau kontur. Aku mau kontur wajah aku pakai palet ini. Oh, kenapa perih banget ya? Nah, ini aku udah kontur semua jidat, tulang pipi, di rahang, tapi hidung yang aku belum kontur. Kemudian aku rata-ratain semua pakai brush. Lanjut, aku mau kontur hidung aku pakai palet yang sama, pakai warna yang coklat yang agak muda ini. Ini aku udah semua, udah blend semua, bener-bener warnanya udah halus. Nah, ini kontur hidungnya udah selesai. Kemudian aku mau bersihin bedak tadi. Pakai brush yang bersih. Aku mau kontur sebelah sini. Nah, ini di kontur, kemudian aku rapiin pakai sponge. Oh, jerawat mengganggu sekali ya. Nah, karena sudah selesai, lanjut aku mau pakai bedak. Oke. Kita bedak semua mukanya. Lanjut, aku mau pakai blush on. Aku pakai blush on warna orange. Oke, step yang terakhir, aku mau tambahin highlighter. Ini baru aku beli.
lah susahnya. Oh my God. Cantik banget warnanya, sumpah. Okay. And I want apply mascara atas dan bawah. Tapi karena yang atas sudah tebal banget, jadi aku nggak terlalu banyak. Cuman aku mau apply yang bawah aja. Aku juga tambahin sedikit eyeshadow warna warna hitam di bawah mata aku karena kayaknya kelihatannya ngejomplang. Sama yang atas jomplang banget. Jadi aku mau tambahin biar kesannya bener-bener dramatis banget. Kemudian aku mau pakai pakai lipstick. Nah, ini tadi aku udah tambahin eyeshadow warna hitam dan juga maskaranya. Jadi atas dan bawah star. Ya, lanjut aku mau pakai lipstick ini warna ungu. Ini dari Rose Jepang gitu. Nggak tahu ya nyatu apa enggak, tapi saya coba. Nah, aku juga campur pakai warna merah raspberry. Biar dia lebih nyala. Nah, ini hasil akhirnya. Semoga kalian suka sama video ini. And see you my next video. Bye-bye.